Galih Ginandjar sudah 3 bulan mendekam di penjara Polda Metro Jaya. Lama hidup terpisah, Kumalasari sebagai istri tentu kesepian. Rindu berduaan dengan suami, apakah Kumalasari ingin bilik asmara? Sebelum kita lanjutkan, ayo dukung channel One Air dengan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi dari unggahan terbaru kami. Gak ada di sini dan aku gak pernah nanya juga, gak kepikiran. Kalau aku yang penting doanya mudah-mudahan Galih masalahnya cepat selesai. Prosesnya juga cepat berakhir, apapun keputusannya. Ia sudah tetap berkarya, ujar Kumalasari yang ditemui di Polda Metro Jaya Senin 13 Oktober. Walau berharap sang suami segera bebas, tapi Kumalasari tidak bisa berbuat apa-apa. Kumala dan Galih hanya bisa mengikuti proses hukum yang berlaku. Kalau aku sih positive thinking aja. Yang penting aku berdoa aja. Ya kalau dalam hukum sih, itu kan kewenangan polisi. Sekarang tinggal kelengkapan bukti-buktinya aja. Apakah P21 atau belum itu kejaksaan yang menilai. Jadi kalau menurut saya, ya gimana ya, namanya hukum kita lihat prosesnya saja, kita ikuti saja, tandas Kumalasari. Demikian ulasan kami. Kalau sahabat One Air punya tanggapan atau pendapat, jangan ragu-ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar. Terima kasih.